Seorang wanita di Bulukumba, Sulawesi Selatan dilamar dengan uang panek 2 Bitcoin oleh pasangannya. Total uang panek yang diterimanya mencapai 1,6 miliar rupiah. Video lamaran mereka pun kemudian menjadi viral di media sosial. Mempelai wanita merupakan Bau Tenri Abeng, 31 tahun, asal Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tenri dipersunting oleh rekan kerjanya, Raja Muhammad Hasbi, asal Kabupaten Bengkalis, Riau. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 14 April, Raja melamar Tenri dengan uang panek 2 Bitcoin. Bitcoin merupakan uang elektronik. Harga 1 Bitcoin sama dengan 800 juta rupiah hingga 900 juta rupiah. Sehingga total Bitcoin yang diterima oleh Tenri mencapai 1,6 miliar rupiah. Prosesi lamaran Tenri dengan uang Bitcoin diunggah pertama kali oleh akun Facebook Miss Maya Al-Hayrat pada 6 April lalu. Miss Maya merupakan Master of Ceremony atau MC untuk acara lamaran tersebut. Miss Maya mengatakan, selain dengan Bitcoin, Raja juga melamar Tenri dengan 3 keping logam mulia, 1 sel emas, dan seperangkat alat sholat. Ia menambahkan, acara lamaran dan resepsi digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Acara dikemas tidak terlalu ramai, hanya mengundang keluarga dekat dan juga sahabat. Sementara itu, Tenri saat dikonfirmasi mengungkapkan prosesnya bertemu dengan pasangannya. Tenri menceritakan, dirinya sempat gagal menjadi anggota legislatif Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024 lalu. Ketika itu, ia langsung pindah ke Jakarta dan diajak temannya mengikuti bisnis mata uang digital atau cryptocurrency. Dalam bisnis ini, Tenri bertemu dengan Raja. Setelah mengenal selama 1 tahun 5 bulan dan tanpa proses pacaran, Raja melamar Tenri. Tenri mengaku meminta dilamar memakai Bitcoin karena harga Bitcoin terus naik. Setelah menikah, Tenri akan ikut dengan suaminya di Jakarta. Mereka pun berencana bulan madu ke Yogyakarta. Bahari lamaran disepakati dengan nilai 2 Bitcoin atau dengan nilai uang 1,6 miliar. Mahar berupa 3 keping logam mulia. Demikian informasi dalam Tribun News update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.